ancaman dengan azab yang keras pada hari kiamat. Demi Allah, kata penulis, itu adalah dampak yang besar dan musibah yang lebih parah daripada hukuman dunia. Di samping orang yang makan keharaman itu, mendapatkan duka, kesedihan, kerusakan hati, tidak terkabul doanya, ia juga diberi ancaman dengan api yang menyala-nyala, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang celaka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Nisa ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala, atau api neraka. Orang-orang yang makan, yang dimaksud sini dengan makan anak yatim adalah salah satu contoh sumber haram. Ada orang keponakannya misalnya meninggal, saudaranya meninggal, punya ponakan, saudaranya punya harta yang banyak, lalu kemudian dia jadi walinya anak yatim itu, keponakannya sendiri. Kemudian dia menyalahgunakan hartanya karena anak ini masih kecil. Dianggap dia walinya. Dia termasuk makan harta anak yatim yang salah. Orang yang sengaja membuat lembaga-lembaga sosial yang disamakan dengan rumah anak yatim. Ada sumbangan datang, dia sibuk memperkaya dirinya, memperbaiki rumahnya, memperbaiki mengganti mobilnya. Benar untuk anak yatim semuanya. Ini termasuk sumber-sumber yang haram selain riba tadi. Dan juga di sini disebutkan tentang masalah riba. Diulangi lagi oleh penulis dalam surah Al-Baqarah 275 tentunya, yang tadi sudah kita sebutkan 276-nya. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran tekanan penyakit jiwa. Jadi di sini kata sebagian ulama tafsir, siapa yang sudah tahu riba haram dan dia ulangi, teman-teman sekalian, peringatan dari Allah, ini hanya melalui lisan saya, hati-hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang makan riba, kata ulama tafsir, siapa yang memakan riba dan dia sudah tahu hukumnya haram, maka dipastikan orang ini akan ditutup hidupnya dengan penyakit yang menyerupai penyakit gila. Sebagian ulama mengatakan gila seperti orang gila yang benar, dia jadi stres di akhir hidupnya. Kita temukan banyak para pengusaha stres sampai bunuh diri, sampai hanya masuk rumah sakit gila dan seterusnya, atau memang dia akan ditimpa penyakit yang akan membuat penyakitnya seperti dia orang gila, sudah ngomong sendiri, ya dia sudah tidak bisa lagi urus dirinya dan seterusnya. Perkataan-perkataan yang keluar juga tidak baik. Keadaan mereka demikian itu karena mereka berkata atau berpendapat sungguhnya jual beli sama dengan riba, sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya, sudah tahu haramnya, lalu berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan. Orang-orang tidak tahu hukumnya, dia pernah KPR, dia pernah cicil rumah, cicil mobil, dia pernah bekerja di sebuah instansi riba, tidak tahu hukumnya. Sekarang dia sudah tahu hukumnya, dia bertaubat, dia tidak tahu hukumnya sebelumnya. Pada saat dia bertaubat, yang lalu sudah jadi halal buat dia, Allah halalkan, karena dia tidak paham. Tapi bagi orang yang tahu berbeda, ini malah akan berbahaya, diancam dengan penyakit yang berat tadi. Orang-orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalam api neraka. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Tabarani, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi, daging, sepotong daging yang tumbuh dalam tubuh seseorang dari keharaman, maka neraka lebih patut baginya. Bagaimana mungkin orang yang berakal lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya, lebih mementingkan negeri mereka yang terbatas daripada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan dikumpulkan sebagai umpan di neraka jahanam. Namun para pencari dunia telah dibutakan oleh dunianya, difitnah oleh hawa nafsunya, dan disesatkan oleh syaitan dari kalangan manusia dan jin, sehingga ia menjadi hamba dinar dan dirham. Celakalah hamba dinar dan dirham. Orang yang merana ini tidak tahu bahwa pada hari kiamat kelak ia akan berandai-andai sekiranya bisa menebus dirinya dari azab dengan semua apa yang ada di muka bumi. Orang yang terus melakukan hal-hal yang haram sumbernya, nanti hari kiamat, kaya raya pun meninggal miliarder, dia akan berharap hari kiamat bisa menyelamatkan diri dari api neraka, walaupun dia menembus semuanya dengan harta yang dia miliki, atau bahkan keluarganya, atau orang-orang yang dia kenal. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'arij, ayat 11 sampai ayat 14. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Yubassarunahum. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. Sedang mereka saling melihat pada hari kiamat. Pada hari itu, orang-orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya, istrinya, dan saudara-saudaranya, dan keluarga yang melindunginya di dunia, dan orang-orang di bumi seluruhnya, kemudian mengharap tebusan itu dapat menyelamatkannya. Mustahil, saudara seiman, harta yang kita miliki dari yang haram bisa menyelamatkan kita dari azabnya Allah yang berat pada hari kiamat. Maka hati-hati, teman-teman sekalian. Dan untuk membatasi diri kita dan merem diri kita dari hawa nafsu yang besar, maka fahamilah diri kita punya kapasitas. Contoh, kapasitas mulut kita, teman-teman, yang kita bisa masukkan satu atau dua sendok makan. Ada yang bisa masukkan satu piring langsung ke mulutnya? Mustahil. Berarti mulut kita punya kapasitas. Tenggorokan kita
juga punya kapasitas menelan satu maksimal dua sendok makan tadi. Kalau kita paksakan, keselak tenggorokan ini. Perut kita, teman-teman, punya kapasitas maksimal makanan kita masukkan satu dua piring. Gak ada orang bisa makan 10 piring, 5 piring, berat bagi dia. Ada kapasitas ini. Ya. Mata kita punya jangkauan, punya kapasitas. Inilah jangkauan mata saya. Selebihnya sudah tidak bisa lagi. Semua punya kapasitas. Tidur. Kapasitas tidur kita, teman-teman, tubuh kita 1 kali 2 meter cukup. Untuk apa kita melampaui kapasitas kita kepada hal-hal yang haram? Maksain beli ranjang yang besar sekali, mewah, mahal dari uang haram. Untuk apa? Tubuh kita tidur 1 kali 2 meter. Badan kita punya kapasitas, teman-teman. Berapa lembar baju antum bisa pakai? 1 lembar, 2 lembar. Kita pakai 3 lembar kepanasan. Pakai 10 lembar berat jalan. Ada kapasitasnya. Untuk apa melampaui kapasitasnya, teman-teman sekalian? Kepala kita bisa tutup dengan satu topi. Enggak lebih daripada itu. Semuanya satu. Tangan kita bisa pakai satu jam tangan. Kalau pakai 2-3 diketawain sama orang. Ada kapasitas. Kenapa melampaui kapasitas, teman-teman sekalian? Kamar mandi yang kita butuhkan kecil, cukup buang hajat, selesai. Kalau sesuatu sumber halal, silakan nikmati. Luaskan ranjangnya, beli beberapa lembar baju, silakan. Kita disuruh nikmati, tapi dari sumber yang halal. Allah suka bekas nikmatnya pada hambanya. Dalam sebuah hadis sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi 'ala 'abdi." Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Kita boleh pakai baju yang bagus. Orang beriman tidak boleh menyiksa diri kalau dia punya kelebihan rezeki. Tapi jangan paksakan melampaui kemampuan sampai akhirnya mendapatkan hal yang haram. Kita sekarang lihat, teman-teman sekalian, poin setelahnya adalah bagaimana para kaum salafus saleh, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para tabi'in, orang-orang saleh yang sudah mendahului kita, jelas-jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dapat jaminan surga. Apa yang mereka lakukan pada saat bagaimana kehati-hatian mereka terhadap meninggalkan hal-hal yang haram? Di sini penulis mengangkat sebuah contoh, banyak contoh yang mulia. Di antaranya yang pertama adalah kiai dan guru kita, suri teladan kita, idola setiap orang beriman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah teladan manusia dan orang yang paling tahu tentang pengaruh kehalalan dan keharaman. Lihatlah akan rasa takut beliau dalam perkara syubhat saja, bukan haram, syubhat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi yang halal jelas. Semua sudah tahu, tinggal belajar sudah tahu halal. Yang haram jelas. Di antaranya, jadi ini dinikmati, ini ditinggalkan. Di antaranya adalah hal yang samar-samar syubhat. Siapa menyelamatkan dirinya dari hal yang syubhat, dia telah menyelamatkan diri dari yang dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Dan siapa yang menjerumuskan dirinya pada hal yang syubhat samar, dia telah menjerumuskan dirinya pada yang haram. Artinya cuma dua, halal atau haram. Syubhat masuk di haram. Ragu-ragu, boleh gak sih? Enggak boleh, tinggalin. Kalau jelas-jelas kita ragu, tinggalin.